Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan kedua partai KM Sayur maupun Utirotan dan juga kedua wasit salah satu anggota KOPS dari PSI Majalengka, yaitu ada yang terhormat Ibu Mumun Mutiara dan Bapak Riki Nasution, gimana yang sudah berpengalaman di memimpin jalannya pertandingan bola voli. Dan kita saksikan satu servis dibuka di awal perjalanan tadi Dustin, saudara-saudara. 1, 2, 3 apa yang terjadi? Perhatikan satu sentuhan kemudian mencoba dengan satu pergerakan Jan Epo, satu ancaman Jan Epo. Jangan satu poin 1-0. Satu miram semua mempertahankan diri, saudara-saudara. Lagi-lagi satu ancaman kembali mencoba dibuka, apa yang terjadi? Umpan diberikan Joy. Satu ancaman Bimo. Satu pada gerakan Raka Widiawan. Raka Widiawan. Perhatikan kembali mencoba 2-0. Timang-timang pada sulit benar oleh sudut pandangan kita masih lapangan lepas. Angkat Sadidam. Satu pergerakan terjajar Jawarus dan satu poin kembali bergeser 3-0. Baik, 3-0 apa yang terjadi? Satu poin diberikan kembali macam dengan satu pergerakan Anda. Satu poin diberikan dan Tayo dengan satu pergerakan apa yang terjadi? Warus angkat Bimo. Ada satu ancaman, saudara-saudara. Lagi-lagi penyelamatan berjalan sumber aduh dengan satu pergerakan Anda terjajar jauh. Sementara satu sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan Mario Asrikin. 4-0. Apa menyerang semua pertahankan diri Adel Angkat Sadi dengan satu pergerakan Warus. Perjalanan satu poin dengan satu pergerakan yang cukup sempurna merasuk di posisi terdepan. Di mana satu poin kemudian bergeser 1-4, saudara-saudara. Satu menyerang apa mempertahankan diri Warus. Lewat ini jumping apa yang terjadi Gugun. Satu pun diberikan dengan satu pergerakan Mas Gugun. Apa yang terjadi dan kelanak kekan dengan satu kawalan rival terberat sekelas. Di mana satu poin kemudian bergeser 5-1, saudara-saudara. Leading point 4 poin, perhatikan apa yang terjadi. Kembali mencoba dibuka apa yang terjadi dengan satu sentuhan Anda dan satu cakar tajam Anda cukup berbahaya. Lagi-lagi John Apple. John Apple, saudara-saudara. Jaga satu poin Adam, satu perhatikan. Adam bilang satu mempertahankan diri lepas. Dan satu servis yang cukup sempurna, kontrol pada yang kurang sempurna Wakrus. Dan satu poin boleh bergeser 7-1, apa yang terjadi? Satu sentuhan yang cukup angel. Satu poin kembali bergeser 2-7, saudara-saudara. 2-7 Arsil mencoba untuk bergerak mundur belakang atau berjiwa mundur belakang. Lagi-lagi angkat 1-2-3, apa yang terjadi? Dimana sebuah cuman tercecer jauh Rinadin Soda. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal 3-7. 3 menyerang 7 mempertahankan diri Arsil. Lepas Arsil, apa yang terjadi? Dengan kontrol play kurang sempurna, kondisi bola pertama kurang sempurna. Sementara satu poin kemudian bergeser 4-7, perhatikan hanya 3 poin saja dibutuhkan Udi Rotan. Dengan satu ancaman Raditya Rakes, lagi-lagi tercecer ancaman Rakes. Apa yang terjadi? Ateng Senom, kalau boleh saya bilang Anda tidak dapat tersenyum lebar. Baik, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kontrol play cukup sempurna 6-7. Hana menyerang 3 mempertahankan diri masih Arsil. Lewat satu sentuhan Arsil. Angkat 3 umpan diberikan Cui. Satu pergerakan dan sedikit sentuhan saja apa yang terjadi. Yang satu ancaman mencetak 1.7 sama. Sama 7. 7 sama diperhatikan dengan adanya time. Outside persilakan. Banyak ritme permainan sudah mulai terlihat jelas ditemukan dan hilangnya kesetabilitasan bermain KM Sayur. Akankah Anda mampu untuk menggeser atau menjawabkan satu poin, atau bagaimana? Kita saksikan Arsil. Game satu pergerakan Arsil. 5-5 sekian benar lepas. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lagi-lagi poin 8.
7. Baik, lompat menjelang tinggi mempertahankan diri, apa yang terjadi? Satu pergerakan down, satu pergerakan Raka Widiawan, si bocah muda belia. Yang kali ini bergabung bersama pasukan daripada KM Sayur 8, sama apa yang terjadi? 1, 2, 3, umpankan down. Pada satu setuan yang kurang sempurna, saudara-saudara. Sementara satu poin kembali bergeser, 9-8. Perhatikan kembali sesaat, angkat 1, 2, 3, cuy. Satu setuan lagi-lagi kelana keken si bocah malas. Dengan satu setuan anda memecahkan satu poin, 9-9. 9-9 boleh mencoba Rio Asmikin, si bocah asal kota Brebes, Jawa Tengah. Apa yang terjadi? Perhatikan angka 1, 2, 3. Wow! Satu penyelamat dan dua cukup sempurna Sari Nasir. Lepas belakang, angkat tinggi, Primo. Satu pergerakan, saudara-saudara. Dengan satu ancaman anda tercecer jauh, 10-9. 10-9 mempertahankan diri Rias Rikin. Satu pergerakan, apa yang terjadi? Dan satu ancaman yang cukup sempurna, Raka Widiawan namanya. Lagi-lagi si bocah binaan Bilzi yang membawa telaga dengan berkolaborasi langsung bersama kacang sayur. Perhatikan apa yang terjadi, satu lompat diberikan dan satu pergerakan penyelamatan boleh cukup sempurna, apa yang terjadi? Lepas, angkat, ada lompat sadi dan mana keken, saudara-saudara. Lagi-lagi mampu untuk memperakurangkan jantung pertahanan, ibarat halilintar di siang bolongkar di Juker. Baik, saudara-saudara, kembali mencoba dengan satu pergerakan kelana keken. Lewat ini jumping, apa yang terjadi? Satu umpan diberikan, cuy! Satu gerak cepat saja, Radit Soda namanya. Mencoba satu poin sebelah sama, saudara-saudara. Perjalanan hebat di antara mereka. Pasukan epic-epic Jawa Barat. Dan satu sekuat kembali mencoba, apa yang terjadi? Angka satu mahkota Jawara, Jawa Barat. Lagi-lagi siapa kalau bukan saudara Sadi Dasti namanya? Tapi berapa poin? Sadi Dasti sebagai saudara anda mencetak satu poin. Lagi-lagi 12-11 Denny Solihin. Denso Thomas. Sama diberikan apa yang terjadi, saudara-saudara? Satu ancaman Primolias. Dan satu setuan yang cukup sempurna, saudara-saudara. Dan satu poin kembali bergeser, 12 sama. Baik, 12 sama lewat dari jumping. Lagi-lagi apa yang terjadi, pelanggaran dibuat-buat tayo. Down, poin kembali bergeser, 13-12, saudara-saudara. Sadi Nasir, inilah sosok mahkota Jawara. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Langnya posisi atau bagaimana kita saksikan? 14-12. 14 menyerang, 12 mempertahankan diri. Lepas Sadi, angkat pondasi dan satu pergerakan penyelamatan boleh cukup sempurna dengan satu hempasan belakang. Mana satu ancaman Raka Widiawan berang sempurna. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Lagi-lagi 15-12. Apa yang terjadi? Angkat ninang-ninang. Satu ancaman, weh. Satu pergerakan penyelamatan boleh cukup sempurna, apa yang terjadi? Angkat kumaha baruda. Lagi-lagi sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. Angel. Satu poin, 13-15, saudara-saudara. Baik, 13-15. Coba membangun serangan di awal perjalanan. Lagi-lagi satu setuan, apa yang terjadi? Lepas satu ancaman, mampu menembus benteng pertahanan ibarat anak panah melesat daripada busurnya. 16-13, perhatikan. Lepas kembali mencoba, apa yang terjadi? Yes. Satu pergerakan, saudara-saudara. Terbang loncat dengan penerbang luar biasa. Satu poin, 14-16. Baik, angka satu poin diberikan. Mana satu ancaman yang cukup sempurna, variasi dimainkan mahkota Jawara di Jawa Barat, Sadi Dasti Maya. Lagi-lagi perhatikan. Baik, dengan satu pergerakan Arsil, perjiwaku mundur belakang. Memang cerdik luar biasa. Satu ancaman kali mencoba dibuka, apa yang terjadi? Pada satu penyelamatan boleh cukup sempurna. Kegian telana, sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. 15-17. Baik, 15-17. Angkat tinggi, 1, 2, 3. Hei. Satu pergerakan lagi-lagi Tio Asreken. Mampu untuk memperoleh dengan jantung pertahanan dengan power spike, berhasil di posisi terdepan.
kembali mencoba merasuki di posisi yang kurang nyaman. Rio, apa yang terjadi? Angka tinggi. Satu ancaman, saudara-saudara. Lagi-lagi satu poin. 16-18. 16-18. 1, 2, 3. Perhatikan Raka Widiawan. Lewat ini jumping, apa yang terjadi? Wow. Satu sempat pelanggaran dibuat-buat KM Sayur. Dan lagi-lagi poin 19-16, saudara-saudara. 19 menyerang, 16 mempertahankan diri. Kelana Kekem, pasukan Kota Ciamis, rasuk di anak-anak di rotan Kelana Kekem. Apa yang terjadi? Perhatikan, yes. Satu ancaman, saudara-saudara. Satu kawan dari Mantor Beras 11-20-16. Leading point 4 poin saja. Akankah dinyatakan di posisi baik-baik saja Uni Rotan? Atau gak akan mampu untuk mengejar ketertinggalan 4 poin? Perhatikan Kelana Kekem dengan risi pula pertama yang kurang sempurna. Perhatikan apa yang terjadi. Satu sentuhan, lagi-lagi memecahkan 1 poin seorang Tayo. Ade Herdian namanya. 17-20, saudara-saudara, perhatikan. Bali mencoba untuk bergerak mundur ke belakang. Hilangnya kesempatan bermain KM Sayur. Yes! Satu pergerakan lagi-lagi cukup sempurna. Denny Solihin mencetak 1 poin Uni Rotan. 21-17. Baik, 21-17. Angkat 1 poin diberikan. Dengan penyelamatan bola yang kurang sempurna, saudara-saudara. Sedikit kesalahan yang harus dibayar dengan mahal. 22-17. 22 menyerang, 17 mempertahankan diri. Denso, masih Denso. Timang-timang Denso. Apa yang terjadi? Perhatikan angka, coy. Very good, very well. Satu ancaman tanpa rewel, Mas Gonggong. Lagi-lagi 18 menyerang, 22 mempertahankan diri. Mana bola diarahkan, kita saksikan akan mencoba melaju dengan cukup sempurna atau bagaimana, kita saksikan. Tayo lepas. Angkat satu ancaman di muka dalam. Satu pergerakan yang cukup sempurna, saudara-saudara. Namun saya terlalu menegik tajam. 19-22, apa yang terjadi? Kembali bersama kemudian belakang. 15 detik itu main kondor Enginon. Kasih penyelamatan mulai cukup sempurna. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Lepas ke belakang, angkat Adel, umpankan Sadi. Kesan macam penyelamatan mulai cukup sempurna. Apa yang terjadi? 1, 2, 3, beribu. Mana penyelamatan bola yang kurang sempurna KM Sayur. Sementara 1 poin kembali bergeser. 23-19. Sadidah sisi tangan Dewa Beracun. Mahkota Jawara Jawa Barat. Dengan satu sentuhan, apa yang terjadi? Umpankan diberikan. Lagi-lagi satu sentuhan yang kurang sempurna, saudara-saudara. Dan 1 poin kembali bergeser. 20-23. 20 menyerang, 23 mempertahankan diri. Apa yang terjadi? Akankah anda membutuhkan menggeser 3 poin? Ataukah dia tahu di posisi baik-baik saja? Angkat tinggi, cuy! Satu ancaman tercecer jauh, saudara-saudara. Match point terjadi. 24-20. 24 menyerang, 20 mempertahankan diri. Warus timang-timang lewat satu servisnya dibuka. Apa yang terjadi? Ning-nang-ning-nang! Satu pergerakan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tercecer jauh. Satu di poin yang kurang sempurna, terlalu jauh meninggalkan lapangan. Terperosok di pasukan Pelit Botol. Lepas kelima cuma, apa yang terjadi? Tidak dapat berbicara seribu bahasa KM Sayur. Lagi-lagi satu poin kembali bergeser. 22-24. Baik, 22-24, saudara-saudara. Angka tinggi satu menyebutkan cuy. Yes, yes, yes. Habislah riwayatnya dengan satu sentuhan Kelana Kekem dengan skor yang ditempuh 25-22, saudara-saudara.